khususnya mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah dengan topik Manajemen Sumber Daya Perikanan MMPI 5102. Subtopik yang akan dibahas kali ini adalah prinsip-prinsip pengelolaan perikanan. Uh, seperti kita ketahui bersama dalam Undang-Undang 31 tahun 2014-2004 uh, tentang perikanan yang selanjutnya direvisi uh, dengan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009. Dijelaskan bahwa pengelolaan perikanan merupakan uh, semua upaya termasuk analisis, perencanaan, Konsultasi pembuatan keputusan alokasi sumber daya ikan dan juga implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dilakukan oleh pemerintah ataupun otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Dijelaskan pula di dalam undang-undang tersebut bahwa pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dilakukan tentunya dengan tujuan untuk eh, mencapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Oleh sebab itu, dengan pesatnya perkembangan perikanan Indonesia mengharuskan upaya pengelolaan yang tepat dan dilaksanakan secara baik atau yang sering kita sebut dengan good fisheries uh, management. Pembangunan berkelanjutan sebagaimana ditulis dalam bukunya Emil Salim 2010 disebutkan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi yang akan datang untuk melakukan hal yang sama bagi dirinya. Dengan demikian ada tiga pokok pengertian dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu konsep kebutuhan pemenuhan kebutuhan pokok e, semua manusia, dan yang kedua adalah konsep pengembangan lingkungan yang mampu mendukung proses pembangunan agar bisa berlanjut untuk e, dalam jangka panjang. Dan yang ketiga, mengalirnya pembangunan dari satu generasi, yaitu generasi kini ke generasi yang lain, yaitu generasi yang akan datang, tanpa tentu kekurangan sumber daya dan kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Mengapa pengelolaan perikanan tersebut penting? FAO telah melaporkan bahwa sumber daya perikanan dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Di mana 52 persen sumber daya ikan telah tereksploitasi penuh dan 27 persen stok perikanan dunia telah lebih tangkap dan beberapa dalam kondisi tertekan 7 persen dan hanya satu persen dalam kondisi yang membaik. Kondisi ini tentu dengan perkembangan penduduk yang terus meningkat akan mengancam kelestarian sumber daya ikan. Oleh sebab itu, meningkatnya kesadaran dan kepedulian umum untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara bijaksana ini penting sekali dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam prinsip-prinsip pengelolaan perikanan, maka beberapa aspek penting yang perlu menjadi perhatian kita. Utamanya adalah stok sumber daya ikan. Apakah Stok sama dengan populasi. E, dalam hal ini, populasi diterjemahkan sebagai unit atau satuan pemijahan atau breeding unit dari suatu spesies dalam geografi yang sama, dan stok ini digunakan secara khusus dalam manajemen perikanan dan diterapkan untuk model produksi perikanan yang kita sebut dengan yields atau. Uh, tentunya ini uh, penting dalam uh, pendugaan stok. Selanjutnya uh, kita juga tentu uh, karakteristik model produksi perikanan dalam hal ini yields uh, kita uh, memperhatikan uh, empat aspek yang penting di mana yang pertama adalah jumlah yang dilahirkan dalam suatu tahun tertentu atau yang kita sebut cohort strength karena target kita adalah sumber daya ikan sehingga kita harus memahami cohort strength dari ikan kemudian laju pertumbuhan karena ini penting di mana ini juga terkait dengan lingkungan sehingga laju pertumbuhan ikan juga perlu dipahami dalam uh, kita mempelajari stok kemudian juga laju kematian alami uh, ini penting juga uh, sehingga kita pada saat kita uh, menerapkan kebijakan uh, pemanfaatan dari stok tersebut kita uh, memahami dengan baik uh, laju kematian dan juga laju kematian akibat penangkapan yang tentunya ini akan berpengaruh terhadap uh, stok tersebut. Uh, kecenderungan kelimpahan stok uh, ini dapat diukur uh, dengan menggunakan yang kita sebut dengan data catch per unit effort atau CPUE. Ini adalah metode konvensional yang sering kita gunakan dalam pengukuran stok uh, sumber daya ikan. Kemudian, juga uh, dalam proses pemahaman stok sumber daya ikan, maka uh, diperlukan uh, adanya pengkajian. Beberapa pengkajian yang pertama adalah pengkajian stok, atau yang kita sebut stok assessment. Ini penting uh, dalam uh, pengelolaan konvensional saat ini, uh, dan ini masih menjadi acuan uh, kita. Uh, kita harus menentukan berapa stok yang ada di suatu perairan. Secara nasional Indonesia memiliki komisi pengkajian uh, stok sumber daya ikan atau yang kita sebut dengan Komnas Kajiskan. Dan uh, komisi ini memiliki kewenangan uh, untuk mengeluarkan uh, hasil kajian tentang stok sumber daya ikan yang menjadi acuan dalam proses pengelolaan perikanan itu di suatu perairan. Kemudian juga kita memerlukan uh, pengetahuan tentang kelimpahan ikan atau yang kita sebut dengan fish abundance, laju mortalitas penangkapan seperti yang saya sebutkan tadi atau fishing mortality rate kita juga harus uh, mengetahui dan ini bisa dihitung dan pada akhirnya kita juga bisa menghitung yang kita sebut tadi dengan uh, produksi surplus atau uh, surplus production yang menggunakan analisis cat per unit effort, laju produksi kita juga uh, memerlukan itu production rates dan juga, long term potential yield. Kemudian, juga dari situ kita bisa memahami apakah suatu stok itu sudah dalam kondisi dimanfaatkan penuh atau telah berlebih, atau juga dalam kondisi pemanfaatan yang kurang, sehingga kita bisa menggambarkan hubungan antara produksi rata-rata terhadap tingkat pemanfaatan. Dan di situ kita bisa lihat bahwa biomas itu uh, dalam kondisi inisial awal dia memiliki biomas yang tinggi dan tentunya dengan tingkat pemanfaatan yang tinggi dia uh, memiliki grafik yang uh, menurun dan peningkatan produksi juga ini akan uh, menurunkan jumlah biomas yang ada. Dalam prinsip-prinsip pengelolaan yang selanjutnya ini ada beberapa prinsip yang harus ditekankan juga dimana yang pertama adalah Stok dan komunitas ikan terbatas, dan produksi secara biologis mempengaruhi potensi lestari. Uh, dalam hal ini, tentu kita harus menerapkan fungsi pengelolaan, di mana potensi lestari perlu diestimasi. Yang saya katakan tadi, kita harus mengestimasi berapa potensi lestari yang tersedia di perairan, dan juga faktor biologi yang berpengaruh terhadap uh, potensi tersebut. Ini perlu diidentifikasi. Kemudian juga kita juga harus uh, uh, memahami prinsip kebutuhan konsumsi ikan secara fundamental yang menimbulkan konflik dengan berbagai uh, upaya dalam menjaga kelestarian sumber daya. Dalam hal ini tentu fungsi pengelolaan penting uh, dengan tujuan dan sasaran pengelolaan yang realistis perlu ditetapkan. Pencapaian tujuan memerlukan kontrol dan upaya dan kapasitas Selanjutnya, juga adanya ketidakpastian yang menyertai pengelolaan perikanan ini akan menghambat pembuat keputusan untuk dapat memperoleh informasi yang memadai. Dalam hal ini, fungsi pengelolaan yang diperlukan adalah uh, mengkaji risiko, dan pengelolaan harus dilakukan dalam pengembangan dan mengimplementasikan rencana pengelolaan serta tindakan dan strategi. Ketergantungan jangka pendek e, masyarakat atas suatu perikanan akan menentukan prioritas dan tujuan e, sosial maupun tujuan ekonomi dalam kaitannya dengan pemanfaatan keber, e, berkelanjutan. Oleh sebab itu, fungsi pengelolaan dalam hal ini e, perlu ditekankan, di mana perikanan tidak dapat dikelola secara terpisah dan harus diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan daerah pesisir. Dan juga perencanaan dan juga kebijakan nasional. Selanjutnya, prinsip eh, pengelolaan selanjutnya adalah perasaan memiliki dari mereka, karena eh, mereka memiliki akses, baik itu akses individu, eh, komunitas, ataupun kelompok yang sangat kondusif untuk menjaga perikanan bertanggung jawab, karena perasaan memiliki ini sudah dimiliki oleh masyarakat, pemanfaat eh, sumber daya perikanan. Sehingga fungsi pengelolaan harus menekankan pada suatu sistem hak akses yang efektif dan memadai, dan ini harus ditetapkan dan ditegakkan. Kemudian, partisipasi sungguh-sungguh dalam proses pengelolaan oleh pengguna yang menerima informasi dengan baik adalah konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan dengan demikian, fungsi pengelolaan yang harus diterapkan adalah adanya komunikasi kemudian konsultasi dan pengelolaan bersama yang mendasari semua langkah pengelolaan dan ini uh, dalam hal ini perlu dikomunikasikan dan dikoordinasikan secara baik. Kemudian tadi saya menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan yang uh, sejak zaman dulu kala uh, hingga saat ini memang diterapkan yang kita sebut dengan pengelolaan secara konvensional. Tetapi akhir-akhir ini uh, dunia maupun desakan FAO mengarahkan pengelolaan yang lebih terintegrasi yang kita sebut dengan uh, pengelolaan uh, melalui pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan. FAO 2003 menyebutkan bahwa ekosistem approach to fisheries yang disebut uh, di sini bahwa uh, secara sederhana bahwa ekosistem uh, approach uh, to fisheries uh, dipahami sebagai sebuah konsep bagaimana menyeimbangkan antara tujuan sosial, tujuan ekonomi dalam pengelolaan perikanan untuk kesejahteraan nelayan, ke keadilan pemanfaatan sumber daya ikan dan lain-lain. Dengan tetap memperhatikan pengetahuan, informasi dan ketidakpastian tentang komponen biotik, abiotik dan interaksi manusia dalam ekosistem perairan melalui sebuah pengelolaan perikanan yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan ini Uh, nampaknya, menekankan kepada uh, multidisiplin uh, multi approach, jadi pendekatan multidisiplin. Kalau konsep konvensional lebih menekankan kepada aspek uh, biologi dari sumber daya ikan, yaitu untuk tujuan kelestarian, namun pendekatan ekosistem uh, pengelolaan perikanan mem memadukan pengelolaan secara terintegrasi, uh, baik untuk kebutuhan keberlanjutan sumber daya ikan secara biologi maupun juga sosial, ekonomi, dan juga institusi. Pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan ini beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu yang saat yang pertama adalah perikanan harus dikelola pada batas yang memberikan dampak yang dapat ditoleransi oleh ekosistem. Yang kedua, interaksi ekologis antar sumber daya ikan dan ekosistem harus dijaga. Yang ketiga, Perangkat pengelolaan sebaiknya kompatibel untuk semua distribusi sumber daya ikan. Dan yang keempat, prinsip kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan perikanan. Jadi ini uh, precautionary approach ini harus menjadi pertimbangan per penting. Yang kelima adalah tata kelola perikanan men mencakup kepentingan sistem ekologi dan juga sistem manusia. Jadi kita tidak bisa mengabaikan Kepentingan dari sistem ekologi uh, maupun sistem manusia tersebut, dalam suatu diagram uh, interaksi dan proses antar komponen dalam pengelolaan ini, sudah dipublish oleh tim yang mendiskusikan pakar-pakar yang mendiskusikan di mana saya juga terlibat, dan sini eh, ini sudah menjadi pedoman uh, pengelolaan yang dilakukan berdasarkan pendekatan ekosistem yang dipublish, dipublikasikan oleh. Uh, pusat kajian sumber daya pesisir dan lautan uh, IPB tahun 2012 2011. Di situ ada uh, komponen abiotik, uh, komponen penangkapan di situ disebut fishing, uh, capture maupun processing. Di situ juga ada komponen biotik, tadi ada komponen abiotik lingkungan perairan, kemudian komponen uh, biotik di mana di situ ada target species uh, Kemudian juga di situ ada habitat yang menjadi tempat hidup, yaitu habitat hidup seperti plankton, fitoplankton. Kemudian ada predator. Kemudian juga ada ikan yang menjadi mangsa. Dan sistem selanjutnya adalah institusi, di mana di situ institusi ini mengeluarkan sebuah konvensi, kebijakan, regulasi, kemudian supporting dana dan organisasi. Antar sistem tersebut terjadi hubungan yang kompleks saling kait mengkait dan ada interaksi yang uh, tentu uh, timbal balik di mana juga uh, dalam uh, komponen sistem yang menjadi satu kesatuan tadi juga dipengaruhi oleh faktor luar di mana di sisi faktor abiotik dipengaruhi oleh klimat dan akhir-akhir ini klimat uh, menjadi uh, hal penting uh, di mana kita mengenal juga climate change itu telah mempengaruhi juga Uh, ambiotik lingkungan perairan yang pada akhirnya mempengaruhi sumber daya ikan, juga kemudian ada di dalam sistem uh, uh, penangkapan, juga dipengaruhi oleh pasar. Itu uh, aspek luar pada sistem institusi, dipengaruhi juga oleh uh, kebijakan pemerintah, dan juga uh, beberapa faktor yang mempengaruhi dari ekosistem, beberapa faktor lainnya. Itu uh, dalam suatu diagram uh, keterkaitan antara sistem tadi yang keterkaitan hubungan timbal balik di antara sistem uh, penda, uh, sistem yang merupakan pendekatan ekosistem tersebut. Uh, saya pikir uh, itu yang menjadi prinsip-prinsip uh, penting dalam pengelolaan sumber daya uh, perikanan kita. Jadi kita memiliki uh, prinsip uh, pengelolaan secara konvensional yang saya katakan tadi melalui uh, pendekatan stok dan yang kedua adalah Sistem yang saat ini dianjurkan oleh FAO di mana uh, pendekatan dilakukan secara multidisiplin yang kita sebut dengan uh, pendekatan ekosistem atau ekosistem uh, approach to uh, fisheries atau EIFM kita sebut ekosistem uh, approach uh, for fisheries management. Pemirsa khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.